kita mencari sumber air Sungai Cikaengan dari Gunung Cikuray. Luar biasa pemandangannya, alamnya luar biasa. Kita susur sungai hari ini, luar biasa. Walaupun hujan sudah barusan lebat, tapi keadaan ya, air jernih ya. Alhamdulillah, karena ini memang diambil dari mata air Poko yang di atasnya memang dari hutan belantara. Hujan tidak menjadikan air ini keruh. Lihat ini. Aduh. Saya sampahan. Saya nak terus terherang ayo terus ye. Aya nu liangna pisan teu. Nu liangna pisan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ternyata dekat dengan curug Cikaeng itu ada satu batu yang persegi menghadap ke arah kiblat. Ini seperti bekas persemedian. Semoga saja ini menjadi satu keberkahan. Kita semua. Beton alami.
tersusun rapi. Alhamdulillah sampai juga kita di sini nih. Luar biasa. Airnya super jernih, meskipun hujan, airnya jernih. Aduh, hujan, ampun. Oke, ini sama Pak Ooy, ditemenin sama Pak Ooy, luar biasa support. Kita mencari sumber air Sungai Cikaengan dari Gunung Cikuray. Luar biasa pemandangannya, alamnya luar biasa. Kita susur sungai hari ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita sudah mengambil air dari hulu Sungai Cikaengan yang keluar dari Gunung Cikuray. Gunung Cikuray itu sendiri disebut dalam sejarah, dalam ratusan tahun yang lalu, itu disebutnya Leuweung Larang Srimanganti. Leuweung Larang Srimanganti, satu-satunya di Pulau Jawa yang dari dahulu kala disebut sebagai Leuweung Larang Srimanganti, itu hanya Cikuray. Kenapa disebut Srimanganti? Karena Cikuray ini adalah tempat para raja, para tokoh, para ulama dahulu mencari ilmu. Mereka bersemedi, bermeditasi, karena ketinggian Gunung Cikuray ini sendiri sangat tergolong tertinggi di Kabupaten Garut. Tiga tertinggi di Jawa Barat. Nah, sebagai Leuweung Larang Srimanganti dan Sungai Cikaengan ini mengalir dari Gunung Cikuray ke Leuweung Sancang. Leuweung Sancang, untuk filosofi dari Sungai Cikaengan itu sendiri merupakan bahasa, serapan bahasa Cikaengan, asal kata dari Cikahyangan atau istilah lain air surga. Air surga, di air hujan yang diserap oleh Gunung Cikuray diresap, lalu dikeluarkan airnya melalui sumber air ini, dialirkan ke Sungai Cikaengan sebagai air dari surga. Walaupun hujan sudah
barusan lebat tapi keadaan ya. Air jernih ya. Alhamdulillah. Karena ini memang diambil dari mata air Poko yang di atasnya memang dari hutan belantara. Hujan tidak menjadikan air ini keruh. Dan seperti ini. Bahkan musim kemarau juga masih ya. Seperti ini. Oke. Ya. Musim kemarau seperti ini, Pak. Iya. Iya. Dulu saya ke sini melihat ini masih segini. Nah, semoga dengan ciri seperti itu, walaupun dalam keadaan susah selalu diberikan keberkahan. Amin.